Selamat berjumpa kembali dengan channel Ayah Kirno. Hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan pengembangan kompetensi peserta didik sebagai tanggung jawab kita bersama sebagai seorang guru, dan itu merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Dan selain tentang pengembangan kompetensi peserta didik, kita juga harus memperhatikan terkait dengan pendidikan karakter dari peserta didik. Untuk mengembangkan pendidikan karakter di peserta didik, salah satunya tentang kebersihan ataupun tentang muatan karakter peduli terhadap lingkungan ataupun terkait dengan kewaspadaan kita terhadap narkoba, bisa kita ingatkan dengan media seni rupa, yaitu lukis tembok atau biasa disebut dengan mural. Berikut ini adalah contoh-contoh mural yang ada di SMP Negeri 1 Juntinyuat terkait dengan pengembangan pendidikan karakter yang kita upayakan di SMP Negeri 1 Juntinyuat. Teman-teman peserta didik di rumah, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 1 Juntinyuat, kita harapkan mari kita kembangkan segala jenis kecerdasan di diri kita. Misalnya ada kecerdasan visual, maka teman-teman bisa peka terhadap bentuk-bentuk visual, sehingga ketika ada konsep terkait dengan pembelajaran seni rupa, khususnya mural atau lukis tembok, yang menyampaikan pesan terkait dengan pendidikan karakter ataupun informasi terkait dengan pembelajaran pun, maka teman-teman bisa memahami karena memiliki kepekaan terhadap kecerdasan visual yang dimiliki oleh teman-teman itu sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.